semuanya menghadapi wabah virus ini, virus corona ini. Tetapi alhamdulillah tadi Pak Peter Gonta menyampaikan sama saya, antusiasmenya dan pesertanya tetap banyak datang, makin menjadi daya tarik kunjungan ya wisatawan mancanegara maupun wisatawan nasional. Jadi sekali lagi ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan, apalagi dalam melalui kondisi yang tidak mudah seperti teman-teman ketahui semua. Jadi ini membuktikan bahwa Indonesia masih sangat layak, sangat diminati. Mungkin Indonesia itu sekarang dianggap sebagai the safest place on earth. Lagu yang dadakan atau bisa di kamar juga bisa diciptakan, tapi bisa ditampilkan di Java Jazz. Itu menandakan bahwa kita ada di dunia, kita hidup bersama, kita simpatik pada mereka. Ya, saya hanya usul aja kepada musisi Indonesia maupun musisi dalam negeri untuk membuat sebuah lagu dan ditampilkan di Java Jazz ini yang tribute untuk Tuhan.